Tumbangnya pohon beringin tersebut dikarenakan angin kencang dan usia pohon beringin yang telah mencapai 20 tahun dimakan usia. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Tampak di area lokasi, penjaga makam sibuk membersihkan areal tersebut dengan menggunakan alat mesin. Batang pohon dan ranting dipotong menjadi beberapa bagian. Baston selaku penjaga makam pahlawan Pusara Bakti Tanjung Pinang mengatakan, tumbangnya pohon beringin ini karena ditiup angin kencang. Bang, ini pohon tumbang ini pohon apa nih, Bang? Pohon beringin ya. Pohon beringin. Tumbangnya kenapa nih, Bang? Dia gitu apa tuh? Kena angin semalam. Kena angin ribut ya? Iya, jam 3 semalam sore. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Oh, okay. Baston menambahkan, pohon beringin ini sudah berusia 20 tahun. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.